Sungai Laweu di Kabupaten Kolaka meluap akibat hujan lebat dan mengakibatkan puluhan rumah warga di Desa Lalongkopi terendam banjir. Irwan mengatakan Sungai Laweu meluap sekitar pukul 7:30 malam dan membuat 3 dusun serta puluhan rumah warga terendam. Luapan air sungai tersebut juga sempat merendam beberapa rumah di Kelurahan Uluwolo sebelum akhirnya surut. Perlu kami sampaikan bahwa banjir yang terjadi di Desa Lalongkopi tadi sekitar kurang lebih jam 19:30 waktu Indonesia Tengah terjadi banjir di Desa Lalongkopi. Ini diakibatkan karena curah hujan yang tinggi. Sehingga di sekitar perkampungan di sini memang tadi hujan tidak terlalu tinggi, tapi di hulu ini agak tinggi sehingga mungkin terjadi banjir. Nah, ini akibat curah hujan yang tinggi sehingga luapan Sungai Laweu meluap di wilayah perkampungan. Dari Kolaka, Taswin Tahang, MacDot TV melaporkan.